Oke, jadi sore ini kita lagi bersama Coach Risto, head coach dari tim Kejurnas KU18 Jawa Timur. Selamat sore, Coach. Selamat malam. Oh iya, selamat malam, Coach. Ya, jadi bisa dijelaskan, Coach. Ini seleksi ini melibatkan berapa banyak orang? Terus sebenarnya yang ikut ada 32 orang dari 6 kabupaten di Jawa Timur. Jadi Surabaya, Jember, terus Kediri, Malang, sama Sidoarjo. Ya itu, daerah itu sih. Jadi seleksinya memang karena untuk Jawa Timur, kita ngambil dari daerah-daerah itu. Terus kalau prosesnya dari 36 orang itu nanti akan diambil? 36 kita seleksi nanti jadi 20. Nanti minggu depan sudah mulai latihan, tinggal 20 orang lagi. Jadi kita seleksinya bertahap. Nanti habis 20 kita 15, habis 15 nanti kita pertahanin sampai sebelum berangkat ke Jurnas, pas mau berangkat ke Jurnas kita kurangin jadi 12. Jadi ke Jurnasnya ini berlangsungnya kapan? Ke Jurnasnya sih katanya sih akhir Januari 2019 di Banjarmasin. Oke, good luck. Ya, semoga habis persiapannya maksimal dan bisa juara. Amin, makasih ya.